ini serius kita nginep di sini. Gue takut, Dok. Iya, apaan sih lo? Udah gak apa-apa. Daripada kita nyawa villa nih, mending duitnya dipakai buat jalan-jalan. Nah, ya tuh benar, mending duitnya dipakai buat beliin aku baju. Iya juga sih. Apa sih yang enggak buat kamu? Dok, please. Udah, apaan sih? Masuk. Nempatin apa? Ini tuh tadi rumah kakek gua. Cuma doi baru meninggal sebulan yang lalu. Terus lu, apa sih lu? Laki-laki lu. Jadi rumahnya dikasih ke bokap gua. Oh iya, gua nyalain listrik dulu dah, biar kalian pada bisa nyantai, oke? Okay? Do, jangan lama, Do. Berangkat lah. Mas. Tungguin, Dimas. Din, lu tahu gak sih, di rumah ini tuh angker, Din. Lu aja yang parnoan. Ya, serius. Gua tuh dikasih tahu sama Faldo. Dulu, kakeknya itu pernah kehilangan istri dan anak laki-lakinya secara misterius di rumah ini. Terus? Ya, terus kakeknya jadi stres. Semenjak itu, dia gak pernah keluar rumah lagi. Dan akhirnya, kakeknya meninggal. Terus bagian angkernya di mana? Namanya juga orang baru kehilangan istri sama anaknya, wajar stres. Lu ngelebih-lebihin aja lu. Ah, terserah lu lah. Susah ngomong sama lu mah. Sayang. Hei, sayang. Anterin yuk ke mobil, ngambil jajanan, tadi ketinggalan. Oh, yaudah yuk. Hati-hati lu sendirian sini. Hi. Tuh kan? Hi. Bro. Kagetin aja. Kenapa sih? Tadi bokap gue bilang, kita boleh pakai fasilitas yang ada di sini. Asalkan jangan pegang boneka itu. Jangan-jangan bener kata Bobby. Ini rumah angker. Angker banget, Dim. Malahan, itu boneka makannya makan daging manusia. Apalagi kalau dagingnya banyak. Seneng dia. Ditambah lagi dia suka banget sama orang yang rambutnya pirang. Mukanya jerawatan. Pokoknya dia seneng banget dah. Do, gue takut, Do. Yuk, kita pindah ke hotel aja yuk. Iya, apaan sih lu? Gue tuh cuma bercanda, lagi jam sekarang masih aja lu percaya kayak gituan. Udah ya, gue udah mesen makanan tuh, ayo makan. Malu lu cowok, tau gak? Iya, Bo, cewek lu mana? Ini market. Lagi beli sabun muka. Ini market soalnya jauh. Oh, kita yang di atas.
Webop? Kalung baru tuh. Oh ini, iya dong. Jimat coy. Jimat apaan? Eh, gini-gini. Hantu takut sama gua. Iya, hantu takut sama lo. Tapi lo juga takut sama hantu. Jangan-jangan tuh hantu pakai jimat juga kayak lo. Malah ngomong. Eh, Dok. Gua perhatiin dari tadi rumah lu banyak CCTV. Iya. Kan lu kakek gua sempat tinggal sendiri nih di sini. Terus dipasang tuh CCTV. Biasa takut ada maling. Terus itu tuh lu nyalain. Gua jaga-jaga. Takutnya ada orang jahat masuk sini. Kan lu tahu sendiri kita orang asing. Terus ruangan pemantau CCTV-nya, ruangannya di mana tuh? Berarti keren ya, kayak di film-film gitu. Emang lu ya dasar norak. Zaman sekarang tuh udah gak pake kayak gitu-gitu nih, pakai HP. Tuh, zaman modern cuy. Eh, gua mandi dulu ya. Gerah banget nih, kalian lanjutin aja dulu ya. Anjir, tisu lagi tuh orang. Cabut tuh gak? Dim, tungguin Dim, gue gak berani Dim. Siapa? Kayaknya ngetok. Buset, serap sih. Ya, bocah. Pisang banget ya. Ampun, dah apa? Dim, pelan-pelan dong, Dim, jalannya gue takut. Ah, apa sih? Gue mau ganti baju, lo mau ikut? Ya udah, gue ikut ya. Gue janji deh gak bakal ngintip, gue merem. Lagian kita kan laki-laki ini. Eh, laki-laki zaman sekarang udah banyak yang lebih sangar. Enggak. Elah, lu gue kan udah punya pacar, maksudnya sangar. Dim, itu kan tadi bonekanya ada di atas meja situ, Dim. Kok sekarang dia jatuh ke bawah, Dim? Yelah, ini rumah baru dibuka. Itu tuh banyak angin masuk, ya wajar aja jatuh boneka. Udah positive thinking aja. Dim, lu mau ngapain? Ya dibenerin lah posisinya. Kita lagi di rumah orang. Gak boleh berantakin. Loh, Bob? Mana sih ini anak? Bob? Mana sih ini anak? Bobby? Mana sih ini anak? Katanya nggak berani sendiri ya? Sekarang malah ngilang. Dok? Lihat Bobby nggak? Woi dok?
Tapi sekarang di sini. Don't be afraid. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're Dim, going to sadar, die. Sadar, ini gua. Sadar, Dim. You hide, and Dim. I'll find you. You're going to die in there. Jadi ini bikinnya dari pagi sampai malam gini jam berapa sih ini? Bas, emang kamu baru bikin ya? Barusan tadi. Pokoknya thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka konten-konten gua dan tulis di komen kira-kira konten apa lagi yang mesti gua buat selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman gua. Rivaldo Sevanya, Bobby Os. Ahsan Mamuna. Pokoknya videonya keren-keren dan tetap support. Bye. Dari bonekanya gerak kan, Jay? Bisa demo, enggak demo. Cut apa? Ini boneka lucu ya. Lucu.